I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy, forget the things that just don't matter. Halo sobat pencinta sepeda listrik e-vehicle. Saat ini saya sedang berada di satu lokasi pusat sepeda, sepeda listrik, motor listrik juga di Transmart yang lokasinya Lebak Bulus nih. Banyak ya e-vehicle hadir di sini. Ada yang menarik saya nih untuk mereview satu motor listrik yang baru saja dirilis di bulan April tahun 2023 ini. Nah ini dia nih, menarik, baru, murah lagi harganya. Kalau penasaran, ayo ikuti terus ulasan kita kali ini, target e-motor yang harganya juga murah, keren kan? Yuk kita cek lebih dekat tampilan depan nih, lampu depan LED depan dashboard ini. Emblem brand eksotik nampak jelas di depan ini. Ke bawah tampilan lampu depan yang bagian kiri kanan, lihatnya serasi juga ya. Mantap ini tampilannya. Spakbor depan lebar mantap, warna merah marun yang kita ulas kali ini. Sisi kanan tampak nih eksotik brandnya, tipenya Mizon nih e-motor nih. Di belakang tampak tahanan boncengan yang mantap ya, lebar, jok dudukannya juga lebar. Di bagian kiri jok kalau kita angkat nih tampilannya, jok bagasi yang lebar juga. Cek kunci kontak, colok langsung nyalakan. Tampilan dashboard digital speedometer, indikator P, artinya power motor masih belum bekerja nih, terkunci. Coba tarik rem kanan atau kiri, posisi speedometer di 00, motor power siap bekerja. Lanjut tes remote alarm. Dip 1 kali artinya terkunci, dip 2 kali artinya terbuka atau siap dikontakkan. Dan kalau kita tekan remote bagian tengah tanpa colok kunci kontak langsung, bisa nyala juga, istilahnya sistem keyless-nya bekerja. Balik lagi kita ke kunci kontak manual, cek fitur kecepatan di handle kanan ini. Tekan rem dulu ya, posisi 00 nih, supaya speedometer bekerja dan motor power bekerja juga. Fitur gas di bagian kanan nih. Kita cek lagi di bagian dashboard, bagian posisi speedometer. Tekan dulu rem kanan atau kiri untuk power motor bekerja dan speedometer bekerja. Ini indikator baterai hijau penuh, full baterai nih artinya, dan ready. Di sini speed menunjukkan indikator 1 sampai dengan 4 percepatan. Kanan ini fitur untuk speednya 1 sampai dengan 4 nya. Kita coba ya, tekan 1, 2, 3 dan 4 speednya. Handle gas untuk melaju di bagian kanan ini. Yo, coba kecepatannya. Mulai dari speed 1, maksimal kecepatan 31 km per jam. Dan sekarang ya speed 2, maksimal kecepatan bisa 42 km per jam. Coba lagi nih di speed 3 nya, kecepatan maksimal sampai dengan 50 km per jam. Terakhir nih di speed 4, kecepatan maksimal bisa sampai dengan 52 km per jam. Bolehlah ya e-motor eksotik Mizon nih digunakan sehari-hari. Kalau kita menggunakan dari full baterai sampai habis baterai, bisa menempuh jarak 85 km nih, klaim dari pabriknya.
Sekarang kita cek fitur di handle bagian kiri ini, untuk tombol lampu besar di atas ini ya, untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Coba kita lihat sepintas ya, nyalakan lampu dekat jauhnya. Sedangkan tombol untuk nyalakannya ada di bagian kanan handle ini. Coba tes lagi ya. Ya begitulah, simple kan. Dan ini kan cara-cara yang ada di motor lah ya umum. Tes lagi fitur kiri ini, lampu besar depan, belakang, tampak jauh dekatnya nih ya. Ke bawah, fitur sen kiri atau kanan ini. Lampu sen indikatornya warna kuningnya. Dan di bawah ini tombol untuk klakson. Sekarang kita cek di bagian bawah sini. Di bawah karpet ini terletak baterai yang 4 unit, masing-masing 12 volt kali 32,2 Ah ampere per hour. Jadi 48 volt kali 32,2 Ah lah. Baterai ini sendiri bergaransi ya 6 bulan sesuai aturannya. Lihat pijakan ini cukup lebar ya untuk berpijak. Atas ini nih, ada kaitan buat gantungan barang bawaan. Dan di sini nih warna oranye penutup untuk colokan USB tersedia. Nih sorotannya gelap ya agak ya. Kita cek untuk bukaan jok bagasi. Kunci kontak nih kita putar ke kiri, agak keras dikit ya. Jok lebar mantap nih, empuk lagi. Bagasi ini cukup lebar dalam ya. Di sini ada bawaannya nih, ada baterai, charger, adaptor lengkap, kaca spion kanan kiri, serta buku garansi. Mantap lah. Di belakang dalam jok bagasi ini ada namanya MCB untuk memutus arus listrik agar baterai nggak bekerja, untuk pengaman aja. Sekarang kita lihat penampilan lampu belakang sen bagaimana ya. Yuk kita langsung tes nyalakan sen kanan, nyala. Sen kiri penampilannya, dan lampu besar belakangnya nyala ya. Mantap kan. Kalau saya perhatikan keren lah ya desainnya ini. Besar. Sekarang kita cek di bagian roda dan sistem pengeremannya. Bagian roda depannya lihat ya, suspensi terbungkus rapi nih. Rem depan dan belakangnya rem disc brake nih, Mizon. Velg alloy ukuran 10 inci, bannya lebar ya, ukuran 300, ban tubeless. Ke belakang ada bawaannya standar samping dan lengkap dengan standar tengahnya ini sudah. Suspensi yang belakang model per atau coil. Motor power yang digunakan eksklusif dari Exotic. Cek dayanya 1000 watt boleh lah ya. Garansi 2 tahun nih aturannya. Terakhir kita minta staf bagian penjualan Transmart Hardware nih untuk test ride e-motor Exotic Mizon nih. Dua orang staf yang Transmart Lebak Bulus. Mari kita tes dulu fungsi-fungsi fitur lampu kecil, sen kanan kiri, lampu depan, klakson. Nih angkut dua orang, mantap lah ya. Coba kita test ride keliling mall bro. Sampai di sini ulasan ringkas tuntas e-motor Exotic Mizon. Motor power 1000 watt, baterai 48 kali 32,2 Ah ampere per hour. Info harga nih di Transmart khususnya wilayah Jawa, harganya hanya 11,9 juta. Sudah on the road. Kalau berlaku fasilitas Alobank, dapat potongan lagi 10%. Murah kan ya.
sampai jumpa di ulasan menarik kami yang lainnya. Bye-bye. Demikianlah informasi dari Bike City All Store. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat. Ciao.